Sudah 1 tahun kasus pembunuhan anak dan ibu di Subang hingga kini masih belum menemui titik terang. Terbaru polisi menangkap sosok S yang diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terhadap Tuti dan Amalia Mustika Ratu. S ditangkap Polda Jabar di Muara Angke, Jakarta Utara, DKI Jakarta beberapa hari lalu. Kabid Humas Kepolisian Daerah Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo lantas mengungkapkan sosok S. Diketahui S merupakan anak buah kapal salah satu kapal yang berlayar di Kalimantan. Ibrahim menjelaskan kapal tersebut berlabuh di sekitar Muara Angke pada Selasa 2 Agustus 2022. Berdasarkan penyelidikan dan pendalaman, sosok S adalah seorang yang diduga berada di lokasi kejadian saat pembunuhan terjadi. Polisi saat ini tengah melakukan pengembangan dan meminta keterangan S. Saat ini sosok S masih sebagai saksi dan masih diperiksa untuk mengungkapkan alibinya terkait kasus pembunuhan ibu dan anak tersebut. Meski begitu, Ibrahim tak menjelaskan secara rinci terkait hubungan S dengan kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, keluarga korban kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang mengaku tak mengenal sosok S. Yaris Amrullah, anak Tuti Suhartini, berharap sosok S tersebut bisa menjadi titik terang pengungkapan kasus pembunuhan yang hingga sekarang masih menyisakan tanda tanya. Demikian informasi hari ini, perbarui terus informasi Anda hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!